ketinggalan pesawat guys. Ketinggalan pesawat. Mana ketinggalan pesawat guys? Mana ketinggalan pesawat? Lari dong. Lari dong. Ketinggalan tuh. Empat lah. Ayo Nus. Salah siapa nih Ren? Salah siapa nih? Salah ini nih. Enggak lah. Iya. Kan dia kan ikut orang Cina tuh tadi. Dan. Udah, langsung sana. Langsung. Oh, kita off dulu nih. Tiketnya. Ayo pada. Eh, Batam. Surabaya? Surabaya belum, Bapak. Belum ya. Oh, belum masih aman. Eh, Manu, ngeprank sih Manu. Ngeprank, ngeprank. Ngeprank. Ini anak nih yang ngeprank. Ini pelakunya, guys. Ini pelakunya, dia bilang pesawatnya udah masuk pesawat. Tadi kan dari panggil. Penumpangnya masuk pesawat kata dia. Ini yang pelakunya, guys. Aku pula. Kasihan lo Panus. Ini pelakunya. Ini pelakunya, guys. Ternyata Batam, guys. Surabaya setengah jam lagi, guys. Yang menjawab kamu. Kamu pelakunya. Ternyata masih setengah jam lagi, guys. Pesawat batiknya mana? Japan Airlines itu Garuda, kita batik. Kemana? Itu lho. Iya terbang. Garuda itu lho. Terbang. Garuda, iya. Iya guys. Udah lari-lari ternyata ini guys pelakunya guys. Dia ya, ngeprank. Ngeprank. Kok itu alasannya? Om Rais cepat-cepat. Om Rais yang cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Batam ya guys, dia salah. Yang dipanggil Batam Surabaya masih setengah jam lagi. Wah bahaya padahal. Kasihan Panu sampai kos-kosan sih Panu. Panu sampai harus kasih nafas apa oksigen ya. Gak bisa nafas dah. Oh, ada siapa ini? Wah, kuntil bogel. Oh, gila siapa tadi? Nah, kuntil bogel itu apa artinya dah? Kan jadi ada orang itu kan ketemu hantu gitu kuntilanak. Oh, kuntilanaknya segini kecil, bogel kan kecil. Jadi dipanggil kunti bogel. Oh gitu. Oh tadi orang salah bilang, orang kirain itu juga kunti bogel. Dan ini tuh yang ini timbaknya bukannya mbaknya kunti bogel. Mbaknya lucu ya kayak gantungan kunci. Kamu juga lucu kayak ini. Ayo, kayak gantungan kulkas. Aksesoris kulkas. Sebenarnya dia tadi itu iseng guys. Jadi ada orang Chinese itu dia. Ini siapa orang Chinese ya? Chinese. Mereka itu ada berenam terus. Mereka udah. Dia tujuannya tadi di Kuala Namu ya. Iya mereka udah telat ya. Panggilan terakhir ya. Udah panggilan terakhir mereka lari-lari terus padahal ikut-ikutan dia, ikut-ikutan panik. Padahal dia cuma ngeprank guys. Enggak, kan Om Rais yang nyuruh. Om Rais yang nyuruh.
Iya, maaf ya guys. Hey, bang. Halo, Bang. Bang Rais berak dulu, Ren. Ya kok bahas itu, Ren? Halo pesawat, kata Adit. Halo pesawat, kata Adit itu. Selamat bekerja mbak-mbaknya, selamat berjuang. Semoga selamat sampai tujuan. Apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa kamu? Apa, Ham? Enggak. Oh, ya. Yeah. Bahaya nih kecil. Coba atak. Pas ngigurnya tak giniin, Bek. Kita udah dijemput sih di sana di bandara Terminal 1 sama orang Dinas Pendidikan Surabaya. Udah dijemput. Orang Dinas Pendidikan. Sorry, langsung Dinas Pendidikan? Iya. Oh, orang yang hubungi Om Rais kok. Langsung Dinas Pendidikan Surabaya. Serius, salah. Eh, koper kok. Kunti bokel, Mang. Kunti bokel. Ini sendal nih kan, kira-kira bertahan berapa lama nih sendal ini kira-kira? Berapa dong? Enggak. 100. Enggak bertahan berapa lama? Soalnya ini udah kelima kali belinya. Lima kali apa? Orang baru 2 kali ini kok 5 kali jadi gitu lah. Aceh. Terus Aceh mana ini rumah enggak hilang ah. Ayo apa lagi? Ini kan baru 2 hari udah hilang. Ini ya, hilang yang baru 2 hari. Hilang di mana coba pengakuanmu? Hilang di tempat pemancingan. Bukan hilang tapi ketinggalan. Bogor. Ketinggalan. Lain kali jangan lupa ya. Biar HP juga selalu diperhatikan sampai hilang. Love. Oke. Love. Aku sorotin rambutnya biar di iniin sama mama. Iya Allah kakak kuat. Ini rambutnya udah bisa dipanen rambutnya. Ada lagu. Hak cipta nanti. Apa? Ayo udah.